satukan semangat, kita bantu tanpa syarat. Dari Sumatera hingga ujung Papua, bersama kita bangun Indonesia. Tiba saat kita semua ambil peran serta mencatat Indonesia. Tiba saat kita terutama kesuksesan sensus penduduk tahun ini 2020 adalah partisipasi dari seluruh elemen bangsa. Kesehatan besar ini harus didukung oleh semua pihak. Sebab itu saya mengajak untuk berpartisipasi di dalam sensus penduduk 2020 ini, baik pada sensus penduduk online dari tanggal 15 Februari sampai 31 Maret 2020 maupun sensus penduduk wawancara yaitu tanggal 1 sampai 31 Juli 2020. Saya ingin memerintahkan kepada seluruh kementerian dan lembaga, termasuk di dalamnya Pemda, beserta seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh dalam menyukseskan kegiatan sensus penduduk 2020. BPS ini mencatat seluruh data terkait, makanya ada data kan, mencatat Indonesia. Ini artinya sangat luas. Jadi dari semua segi, bukan hanya jumlah penduduk, tapi juga faktor ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Sehingga kami sepakat untuk mengumpulkan teman-teman semua. Karena ini yang pertama, ini adalah perintah Presiden. Dan yang kedua, hasil dari pendataan BPS nantinya dengan akurat dan detail ini akan bermanfaat bagi kita sebagai aparat yang tentunya mengawal seluruh kegiatan kemasyarakatan. Dan yang terakhir, perlu rekan-rekan ketahui, kegiatan ini mungkin bukan se-Jawa Timur menurut saya Pak, tapi se-Indonesia baru kita yang melaksanakan ini. Sinergitas antara BPS dengan Kodim dan Polres. Harapannya bahwa ini menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain bahwa TNI, Polri yang ada di wilayah juga amat peduli dan siap mendukung, membantu pelaksanaan pencatatan atau cacah jiwa dalam kegiatan sensus penduduk 2020, yang mana event ini adalah event 10 tahunan, jadi dilaksanakan setiap 10 tahun. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali, terima kasih Pak Kepala BPS, dan termasuk itu juga kita melaksanakan perintah dari Presiden untuk mensukseskan ya perhitungan bahwa kita memiliki bonus demografi ini hasilnya. Pernyataannya sekarang tuh ada dua, yang pertama nanti melakukan update mandiri data kependudukannya melalui sensus penduduk online pada 15 Februari sampai 31 Maret 2020 melalui HP jenengan masing-masing pada census.bps.go.id. Kalau yang kelewat di online itu nanti akan disisir, didatangi lagi petugas pada 1 sampai 31 Juli 2020. Mencatat Indonesia, jangan sampai ada satupun penduduk yang tidak tercatat. Dan semua makin sejahtera, makmur sentosa, Indonesia maju. Ah.
hingga ujung Papua. Bersama kita bangun Indonesia. Tiba saat kita semua ambil peran serta mencatat Indonesia. Saya Kapolres Kota Probolinggo AKBP Ambariadi Wijaya siap mendukung sensus penduduk 2020. Saya Dandim 0820 Probolinggo Letkol Infantri Mamibo siap mendukung sensus penduduk 2020. Kami siap mendukung sensus penduduk 2020. Tiba saat kita semua.